Tidak dinafikan, sambutan Aidiladha kali ini tidak sama seperti tahun-tahun sebelum ini. Kerana COVID-19, semua pihak terpaksa berkorban demi keselamatan dan kesejahteraan jangka masa panjang. Namun, sejauh mana erti pengorbanan untuk kita semua? Ikuti laporan disediakan wartawan JAKIM Fazrin Zahardin. Dalam musim PKP ini, dalam keadaan kita hilang pekerjaan, ada yang potong gaji, ada yang hilang punca pendapatan. Jadi ini juga sebahagian daripada maksud ibadah korban itu sendiri untuk mendorong kita masyarakat khususnya yang berkemampuan, yang berada anggota masyarakat membantu berkorban harta mereka, masa mereka, membantu mereka yang terjejas. Janganlah sampai kita mengambil tindakan-tindakan yang bertentangan dengan prinsip agama itu sendiri. Jangan berputus asa. Rahmat Allah Ta'ala itu luas. Dalam keadaan pandemik COVID-19 ini, kesabaran yang kita lalui ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan angkat dengan segera wabak yang berlaku. Pengorbanan dalam suasana normal baharu tidak membawa konotasi beban semata-mata. Ada yang menganggapnya sebagai hikmah. Hikmah diberikan musibah seperti ini ialah kita dapat menjalinkan hubungan kekeluargaan. Kalau sebelum ini ibu ayah sibuk bekerja, kan, anak-anak ke sekolah. Tetapi pada kali ini ibu ayah bersama anak sama-sama di rumah. Ada sikit kita boleh memberi kepada orang-orang yang memerlukan. Di samping itu juga kita dapat memberi sedekah, membuat kebaikan kepada pada orang yang memerlukan. Tak boleh mengambil jalan pintas, mengambil satu tindakan yang macam sekarang ni ada kes bunuh diri lah, apalah. Itu adalah satu benda yang kalau bagi orang Islam adalah satu dosa yang sukar untuk diampunkan lah. Jadi kita sebagai orang Islam kembali kepada Allah. Berkorban gaya hidup antara pengorbanan yang secara tidak sedar telah dilaksanakan dalam mengadaptasi kehidupan. Dalam tempoh getir seperti ini, nilai Aidiladha harus dihayati secara mendalam. Ini penting agar jihad kita dalam mengakhiri pandemik ini berjaya. Walau harus diraih secara bersederhana, bagi mereka yang berkemampuan, inilah masanya berkongsi rezeki hasil korban dengan golongan yang memerlukan. Meski hukum pelaksananya adalah sunat muakkad, nilai mensyukuri nikmat itu perlu difahami dengan memaknakan pengorbanan menerusi kehidupan. Henti tunding jari. Ayuh bersolidariti melawan wabak dengan meyakini ada rahmat tersimpul dalam musibah. Salam Aidiladha, Fazrin Zahardin, Laporan JAKIM untuk RTM.